Entah dia wali. Dua ni. Apa nama tu? Yang kita nak pergi rumah bila? Ya. Dah tak pergi rumah tu bila? Lepas ni. Ha, lepas dia tadi kita pergi dah. Lah, abang rumah. Abang rumah, abang rumah. Hari yang talil bila? Hari 11. Hari ni. Ada pagi buat apa tu? Oh. Di masalah dia lah ni. Ya, jumpa mai Haji. Haji, aku jumpa mai dah. Ada. Anak mai. Ya. Mesti jumpa. Ya. Ha, terima. Dia dah sampai dah. Ah, jumpa. Mana ke? Tak mai lagi nak mai. Lepas tambah dia. Ha, mari gagal mai dulu. Siap. Lagi dah sendiri dah pun. Gemuk pun dah.
Metal ni sikit apa? Pengantin yang diteraikan Muhammad Afidi dan juga Sawadida Bukit Ismail dan juga Ibu Ismail berwali kepada Sawadida dan kedua-dua belah pihak pengantin keluarga yang berdiri yang meraihkan majlis kita pada pagi ini. Alhamdulillah pertama dan selamanya bersyukur kita kepada Allah SWT dengan limpah kurnia-Nya berizinkan kita berkumpul dengan masjid ini untuk majlis akad nikah di antara Mama Hafidi dan juga pasangannya Salwanida. Pertama kita doakan semoga majlis ini diberkati dan dirahmati dan semoga perkahwinan mereka berdua ini berkekalan berbahagia hingga ke jannah insya-Allah. Sebelum kita melaksanakan ijab, sekilas peringatan daripada saya, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini boleh menjadi ijtibah ibrah kepada Mama Afidi dan juga Salwanida. Yang pertamanya, perkahwinan ini adalah dihalalkan oleh Allah, dituntut oleh dalam tarian kita untuk mencegah kita daripada melakukan perkara yang kecil dan mengelakkan daripada berlakunya perzinaan yang menyebabkan akan merosakkan nasab sampai bila-bila. Dan Allah juga menghalalkan perkahwinan untuk menghalalkan hubungan yang antara lelaki dan perempuan dan juga untuk menghimpunkan dua keluarga yang sebelum ini dan yang tidak ada hubungan apapun dengan ikatan perkahwinan itu merapatkan silaturahim di antara kedua belah pihak dan akan menjadi hubungan kekeluargaan yang harmoni insyaAllah. Jadi dengan perkahwinan juga HPC akan menjadi ketua pemimpin kepada Salwanida. Ya, tetapi ingat APG sebagai ketua, sebagai pemimpin, kita ada tanggungjawab yang besar yang wajib dipikul, yang akan dipertanggungjawabkan bukan hanya atas semasa kita hidup dunia ini, malah sampai di akhirat nanti. Sebab Nabi kata, Nabi Musa, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ingat awas Nabi kata, setiap kamu adalah pemimpin,
dan setiap pemimpin ataupun ketua akan ditanya, akan dipersoalkan atas orang yang pimpin. Maka dalam keluarga kita, kita sebagai pemimpin kecil, mana kita sebagai suami akan memimpin isteri, isteri akan memimpin rumah tangganya beserta anak-anaknya. Itu tanggungjawab kita sebagai seorang suami ataupun isteri. Ya. Dan kita juga bertanggungjawab untuk menjaga keluarga kita, pastikan keluarga kita ini ya, bukan orang yang melanggar perintah Allah. Sebab kita orang mukmin, ya, kata maksudnya kita nak berbahagia bukan hanya dunia, balas sampai di akhirat, maka ada anak kuncinya, ada ya, ada perkara yang wajib kita jaga supaya kita ni ya, berbahagia di dunia, balas sampai di akhirat. Apa anak kuncinya? Ialah solat. Ya, kita sebagai mukmin jaga solat, insyaAllah Allah jaga kita, ya, Allah berharap kita, kita dalam keredaan, keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ingat awas, dan apa yang meringankan solat, Nabi juga memberi amaran, waman tarakal salat tamu ta'amidan, kafar kafara jihara. Siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, maka dia menjadi kafir yang nyata. Itu peringatan Nabi kepada kita supaya kita ni beringat awas, ya, sebab kita ni ya, nak berijab kabur maka nikah ni nak ikut cara Islam, nak ikut syariat. Tapi kadang-kadang ya, kehidupan kita ni kita tinggalkan perkara yang wajib, yang wajib kita jaga, yang yang kata apa, yang nak memastikan kita ni seorang Islam yang mukmin. Ya, ini antara perkara-perkara yang kita buat ini adalah amalan-amalan yang soleh yang dicatat sebagai amalan soleh yang akan diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang kita buat ini, ya, semua, ya, semua kita pada hari ini, ya, tercatatnya amalan sebagai amalan soleh kita pada pada pagi ini, insyaAllah. Ya, Omar, kita rukun ada apa? Okey. Pertama, hidup depan kita mati, mati saksi hujah dan kabur. Okey. Betul juga dengan seorang wanita sebagai seorang isteri, ya, pun sama juga. Sama juga kewajipan, cuma kewajipannya tidak wajib mencari nafkah untuk keluarga. Ya. Membantu, okey, alhamdulillah, ya. Tapi tak boleh kata apa, suami kata dia, ya, wajiban isteri untuk memberi nafkah kepada John, cuma membantu dan menjaga rumah tangga, ya. Mudah seorang isteri ni untuk bersyurga berbanding suami, ya. Isteri dan perintah Allah, dan perintah Rasulullah, ya, patuh pada perintah suami yang tidak bertentangan dengan perintah Allah, insyaAllah syurga lah tempat dia. Tapi suami, ya, kita berat tapi ni, ya, banyak benda yang akan dipersoalkan, ya. Tapi awas, Nabi kata, ingat kita semasa Nabi tengok dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, ramai di kalangan umat itu dia kata duduk dalam neraka terdiri daripada perempuan, ya, terdiri daripada perempuan wanita yang tidak taat pada suaminya dan tidak patuh pada perintah Allah. Ini awas, ya, kita sebagai seorang isteri, ya, taat pada perintah suami, ya, dan taat pada perintah Allah. Kenapa? Ramai di kalangan kita ini, ya, jadi daripada wanita-wanita yang kadang-kadang yang melanggar perintah Allah yang akan menyebabkan suami yang kita sayang dihukum ke dalam neraka. Ini kita kena ingat. Bukan hanya kita yang berdosa, melainkan suami juga akan berdosa. Jadi nak elakkan suami yang kita sayang ini berdosa, maka kita jaga, ha, jaga akhlak kita, jaga, ya, adab kita, jaga segala perintah Allah terhadap kita, maka kita menyelamatkan kita dan juga suami, ya, daripada azab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf jika terasa bahasa terbicara sedikit peringatan, ya, daripada saya selaku, ya, menentahkan apa yang disampaikan yang boleh menjadi tazkirah pagi ini untuk peringatan kita bersama. Wallahu a'lam. Sebelum kita jalan ke ijab, pertama kita istighfar dan kita bersyahadah bersama-sama. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Ya Muhammad Habibi, aku nikahkan dikau akan sang wanita binti Ismail. Kau wakil oleh bapaknya kepadaku dengan mas kawinnya 2,500 ringgit tunai. Saya Muhammad Habibi bin Ahmed. Aku terima nikahnya. Ya Mama Habibi, aku nikahkan dia akan sahabatnya binti Ismail. Bawa tuan bapaknya kepadaku dengan mas kawinnya 2,500 ringgit tunai. Aku terima nikahnya Salwaniza binti Ismail dengan mas kawin 2,500 ringgit tunai. Aku terima nikahnya Salwanita binti Ismail dengan mas kawin 2,500 ringgit tunai. Ya Muhammad Habibi, aku nikahkan dikau akan Salwanita binti Ismail. Bawa ke oleh bapaknya kepadaku dengan mas kawinnya 2,500 ringgit tunai. Aku terima nikahnya Salwanita binti Ismail dengan mas kawin 2,500 ringgit tunai. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah. Na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbu 'afwa wa 'anna wal walidina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka mujibat rahmatik wa da'iman maghfiratik wa salamata min kulli ismin wa ta'min kulli wal fadl bil jannah wa najati min an-nar. Ya Allah, Tuhan kami, berkatilah kedua penabi ini, saudara Muhammad dan istrinya dan wanita, dan pertemukan keduanya dalam keadaan kebaikan semata-mata, ya Allah. Amin. Masyarakatlah kedua pengganti ini, siapakan nama engkau masyarakat tanah dengan air, ya Allah. Amin. Ya Allah, Tuhan kami, pertemukanlah kedua pengganti ini dengan penuh mesra dan kasih sayang yang berketalan di mana engkau telah mempertemukan antara pada nabi dan rasul, ya Allah. Ketahukan hati keduanya dan keselengan kasih mesra sebagaimana mesra dengan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan isteri-isteri baginda, ya Allah. Ya Allah, dan kami punya dan kekalkan mesra serasi mahabbah dan kasih sayang antara kedua pengganti ini, dan tunjukkanlah mereka jalan takwa dan jalan yang benar. Tunjukkanlah usia keduanya dalam kemewahan, kesejahteraan dan ketenangan jiwa.
akrablah hubungan keduanya dalam persefahaman dan kesayang yang berkekalan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Saya Muhammad Afidi bin Ahmed, dengan ini bertaklik bahawa adalah saya apabila saya tinggalkan isteri saya Salwaniza binti Ismail selama 4 bulan ke tamariah berturut-turut atau lebih, sama ada dengan sengaja atau dengan paksa, atau jika saya atau wakil saya tidak memberikan nafkah kepadanya selama 4 bulan kafariah berturut-turut atau lebih sedangkan dia taat kepada saya, atau jika saya menyebabkan mudarat terhadap tubuh badannya atau kehormatannya atau harta bendanya atau menyebabkan penginayaannya atau sebarang dasar syar'i. Darar syar'i. Dan kemudian saya mengadu kepada mahkamah syariah, dan jika tabik aduannya di sisi hakim syariah syar'i, dan dia memberi kepada mahkamah syariah yang menerima RM10 bagi pihak saya, maka pada ketika itu tertalak ia dengan talak puluh. Sebab kita faham tak apa yang suami tak ada? Yang bertalak faham tak? Apa maksudnya kata apa tinggalkan isteri secara sengaja atau paksa? Tinggal tanpa beri nafkah apa zahir. Apa maksud dengan paksa? Paksa tinggal begitu saja. Itu dia sengaja. Dia dengan paksa. Kita orang tak faham. Apa yang kan dirampas kan? Dengan pasal ni kalau kata kita ni ditangkap di penjara, itu pasal lah. Ya. Maksudnya kami orang ditangkap kita terpaksa jangan pergi di pasal ni, maksudnya kita di penjara kita melakukan. Maksudnya bila kita minta maaf ya, maksudnya contohlah. Maksudnya kita ke dalam mana dan jangka masa yang panjang, mana isteri boleh tutup tutup di mahkamah macam tu kan. Kalau kata dengan kajian kita lari malam lah, kita lari baru tak kena buka, kalau selama 14 tu kita tak kena buka. Dan yang ke kata apa yang bawah tu darah sering ini apa dia ya, kalau kata mudarat itu badannya kita ukur dia lah. Darah sering ini di segi pangai, di segi adat pangai juga. Dengan pangai kita, contohlah kita melakukan jenazah yang dadah ke apa, yang menyebabkan mental si stres, ganggu. Itu juga dia boleh tuntut. Ya, kalau kata ya, kalau kata kita melakukan perkara-perkara yang melanggar ya, syariat. Contohlah ya, itu kita darah sering. Contoh, ada lagi kerana amalan kita ikut jemaah apa sunnah wal jemaah. Yang ini ikut jemaah lain. Tak pergi sembahyang, tak bagi ahli juga darah sering. Mana isteri boleh keluar apa itu untuk dan darah tadi lah. Ya. Mana ada bab-bab yang isteri boleh tuntut apa? Taat perintah suami, tapi ada perkaranya ini boleh keluar, boleh sama lagi daripada taat. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih.
Di Sementara lah. Sementara nak pergi hari mana bawa lah. Ada kopi dan ada kapeda. Dah tetap untuk kami isteri. Dah ada lah. Ya. Jadi tanya. Lepas bulan ambil dia pejabat rumah TV. Kalau nak buat tak pakai. Tanya, nanti mau kami tanya. Tanya. Allah Akbar. Kita nak setting kan? Ada budak duduk menari dia sana, saya jatuh. Okey, Syarung, Syarung, kita masuk. Okey, dua-dua tengok sini, tengok kamera. Tengok kamera. Panjang doa dia. Oh,